Oke, rekan-rekan affiliate pemula maupun yang belum affiliate, ini sekedar membahas tentang bagaimana cara untuk menarik ya kan, atau mengambil keuntungan kita sebagai affiliate di TikTok Shop. Jadi ini adalah salah satu perbedaan jika kita menautkan keranjang kuning di VT kita atau di live kita dengan tidak menautkan keranjang kuning di VT maupun di live kita. Jadi ada dua perbedaan ya. Yang jelas perbedaannya, kalau ada keranjang kuning jelas affiliate, kalau tidak ada keranjang kuning mungkin akun TikTok hanya untuk sebagai hiburan atau sekedar memflorkan video-video tertentu. Nah, jadi di sini yang kita bahas adalah yang affiliate, terutama untuk cara menarik dana ya. Jadi kita klik saja garis 3 pojok atas kanan, setelah itu kita ke alat kreator. Nah, setelah itu kita ke TikTok Shop untuk kreator. Nah, terus kita lihat di komisi. Nah, ini yang ada gambar kuning, kita komisi. Nah, komisi. Nah, sudah ada 117.000. Nah, ini sudah bisa kita tarik. Dan pastinya ini sudah ada jaminan untuk membeli kuota sebagai pengganti kita bermain TikTok. Nah, kita tarik aja, klik tarik. Nah, setelah kita tarik, kita klik tulisan tarik. Nah, di sini ada berapa yang harus ditarik. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman yang pemula, nanti pasti ada tambahan. Nah, ini ya kan, ada tambahan, yaitu tambahan untuk menautkan atau mengasih atau mengisi nomor rekening. Nah, itu yang perlu. Jadi yang sudah menambah nomor rekening nanti tinggal tarik aja. Kalau yang belum menambah silakan ditambah nomor rekening. Nah, di sini jumlah penarikan minimum 10.000. Jumlah penarikan maksimum 9 miliar. Wah. Guys, kita enggak ngomong yang 9 miliar. Kita ngomong yang ada saja. Kita syukuri, ya kan? Nah, di sini kita coba untuk menarik sesuai dengan jumlah yang ada. Kita tarik nah, gini. Kita tarik 117.000. Nah, apakah ada pajaknya? Nah, ada ternyata. Jadi kita terimanya itu 111 ribuan ya. Jadi biaya layanan Rp5.436. Nah, ini kan sudah lumayan untuk ganti kuota, ya kan? Nah, ini adalah keuntungan affiliate. Nah, tinggal nempelkan keranjang kuning. Nah, setelah itu laku ya kita dapat komisi. Kalau tidak laku ya kita posting lagi sampai ada yang beli. Nah, cuma itu aja, tidak membutuhkan modal besar atau stok barang, enggak. Jadi kita tinggal menautkan produk yang sudah disediakan oleh pihak TikTok. Nah, coba sekarang kita tarik ya, tarik uang sekarang. Nah, ini sudah saya setting transfer ke bank yang saya isi, jumlahnya adalah 117, biaya layanan 5 ribuan. Jadi kita terima 111 ribuan. Lumayan kan? Nah, siapa yang mau gaji kita untuk bermain TikTok? Nah, tentunya dengan sedikit langkah, dengan menautkan keranjang kuning di setiap postingan video kita atau di saat kita live, maka rezeki tambahan dari TikTok pasti kita terima. Yuk kita coba konfirmasi tes. Nah, oke. Penarikan uang sedang berlangsung. Nah, ini biasanya 1 hari, tapi cepat kok, enggak sampai 1 hari, paling 5 menit sudah masuk ke rekening kita. Oke, kita kembali.
Yes, seperti itu yang bisa kita lakukan untuk proses penarikan. Jadi setidaknya teman-teman silakan untuk melakukan keranjang kuning atau menautkan keranjang kuning di setiap viti-viti kita. Siapa tahu rezeki kita akan bertambah lebih besar lagi melalui TikTok seller ini. Oke, atau TikTok shop ini atau affiliate ini. Yes, itu yang perlu saya sampaikan, dan silakan untuk mencoba. Jika ada pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan saya pandu bagaimana cara menautkan keranjang kuning, atau mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Langsung tulis di kolom komentar. Tetap semangat.